alat-alat yang digunakan manusia ternyata udah canggih-canggih. Ada yang bisa mengebor bumi dan juga ada yang bisa meratakan hutan, guys. Kalian tonton aja videonya, tapi sebelum nonton jangan lupa kalian like dan share dulu. Lihat guys, alat-alat yang diciptakan sama manusia itu keren-keren guys. Ini adalah salah satu alat yang digunakan manusia untuk melubangi bumi ya. Mungkin mereka untuk mencari sumber air gitu ya teman-teman ya. Mas udah nggak tahu ya. Atau mereka lagi membuat sumur. Lihat guys, tuh bentuknya kayak bor gitu ya guys ya. Wow, ini luar biasa banget guys. Terus mereka memindahkan tanah langsung gitu ya guys ya. Dipindahin, langsung dipindahin gitu guys. Tuh lihat guys, tuh. Wow, tiba-tiba aja udah dalam ya lubangnya ya guys ya. Lihat tuh, ini bisa sampai beratus-ratus meter ya dalamnya ya guys ya. Tuh, mereka akhirnya bisa menemukan air di dasar bumi ya teman-teman ya. Oh ya, mereka membuat sumur ini sepertinya guys. Tuh guys, ini adalah proses pembuatan sumur. Tuh, lihat guys. Wow, airnya langsung banyak banget gitu ya. Itu adalah air tanah ya, air yang dihasilkan dari dalam bumi gitu guys. Oke, mereka kayak memasang pondasi gitu. Ini pondasi sumur ya. Ini diperlukan agar tanah di sekitarnya tidak longsor lagi ya guys ya. Tuh lihat guys. Tuh, airnya mulai banyak ya teman-teman ya. Lihat guys. Wow, oke. Berikutnya adalah alat untuk meratakan hutan guys. Tuh lihat guys. Tuh, tumbuhannya langsung rata sama tanah ya guys ya. Tuh lihat guys. Wih, keren banget guys. Langsung jadi lapangan gitu guys. Pohon-pohonnya langsung rata gitu ya. Keren banget guys ini guys. Widih, alatnya keren banget ya guys ya. Wow, apakah alat ini sudah ada di Indonesia guys? Coba kalian komen ya. Wih, lihat guys tuh. Tanpa kerja keras tuh orangnya langsung bisa meratakan satu lapangan ini mungkin ya guys ya. Satu hutan dia ratakan guys ini guys. Wow, lihat guys. Wuh, keren banget guys alatnya teman-teman. Widih, semua pohonnya tuh langsung menjadi butiran-butiran kecil ya teman-teman ya. Langsung menjadi rumput hijau gitu ya guys ya. Aneh banget guys, kok bisa gitu ya. Ini gimana sistem kerjanya ya? Kayak gergaji berputar gitu ya? Atau gimana guys? Wow, keren banget guys. Tuh lihat guys. Oh my god, ini sih kayak robot gitu ya guys ya. Keren banget guys. Wow, keren guys. Gimana guys, menurut kalian alat-alat ini keren gak? Coba kalian komen.